بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang sifat Allah Al-Maula, Sang Maha Pemberi Perlindungan. Dalam nian makna daripada sifat Allah ini dan luar biasa pengaruhnya atau atarnya kepada orang-orang yang telah meyakini bahwa bila seseorang telah sangat bulat keyakinannya, Allah lah yang melindungi, bukan jabatannya sebagai jenderal, bukan posisinya sebagai gubernur, dan karena itu tidak akan melindungi apa-apa, bukan jabatannya sebagai seorang presiden, bukan jabatannya sebagai seorang Panglima TNI, tidak ada yang bisa melindungi. Sedangkan Panglima TNI saja tidak mampu melindungi dirinya dari mara bahaya jika itu harus terjadi, apalagi kita yang hanya dapat rekomendasi dari Panglima TNI. Nanti kalau ada apa-apa yang mengganggu kamu, nih nomor saya, ini akses pribadi saya, kamu tinggal kontak. Tidak ada yang berani mengganggu kamu. Ini baru ungkapan manusia. Jika berani kita tenang, jika berani kita tenang, ibu-ibu fokus ya. Jika berani kita tenang hanya dengan ucapan seperti itu dari seorang Panglima TNI. Siapa Panglima TNI sekarang? Hadi. Nggak jeleh deh bro. Pak Hadi. Dia kasih rekomendasi, Bu Irda, ini adalah akses pribadi saya, ini nomor telepon pribadi saya. Siapa-siapa di Indonesia ini berusaha untuk mempersulit Bu Irda, maka langsung saja bel saya, SMS saya, selesai. Kalau Bu Irda di situ sudah tenang karena ada jaminan yang akan melindungi, Bu Irda sudah musyrik. Sudah musyrik. Perlindungan manusia sangat lemah, seperti laba-laba berusaha melindungi jaring, laba-laba berusaha melindungi sesuatu. Jaring laba-laba itu ibu kan tahu, tangan kita saja tersinggung saja rarak sadalah. Betul tidak? Sesungguhnya Allah sudah menyebutkan selemah-lemahnya perlindungan itu adalah perlindungan laba-laba. Sekarang kita berlindung kepada makhluk, sementara makhluk itu sendiri tidak mampu melindungi dirinya dari mara bahaya. Mampukah Panglima TNI menjaga dirinya dari penyakit agar penyakit tidak datang? Tidak bisa. Pilek, flu, masuk angin, yang remeh begitu aja dia tidak mampu menjaga dirinya. Bagaimana dia akan melindungi kita? Ketika seorang Panglima didatangi malaikat maut, bisakah Panglima TNI membuat menggertak malaikat maut dengan senjatanya, dengan tentaranya? Tidak. Berarti lemah betullah Panglima TNI. Presiden juga demikian. Presiden itu Panglima TNI di bawahnya, Jenderal Polri, Kapolri di bawahnya, jajaran militer seluruhnya di bawahnya, Indonesia seluruhnya ibaratnya dalam kekuasaannya. Tapi mampukah dia mengelakkan diri ketika dia di atas pesawat, tiba-tiba mesin pesawatnya mati? Mampukah dia melindungi dirinya ketika itu? Tidak ada. Maka tidak ada satupun perlindungan yang pantas kita percayai selain daripada Al-Maula. Al-Maula hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari Bu, kita sudah kajikan ini, sekarang kita lihat faedah ya. Faedah daripada mengimani nama Al-Maula ini, lihat halaman 127. Kalau kita sudah punya tauhid tentang Al-Maula ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu. Tolong Bu dibacakan, ia akan berusaha keras untuk selalu menempatkan dirinya dalam ketaatan kepada Yang Maha memberikan perlindungan kepadanya. Kenapa? Coba saya bertanya kepada Ibu. Kenapa, Bu? Orang yang meyakini bahwa Sang Maha Pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah adalah Al-Maula, maka kita ini apanya? Wali. Kita ini adalah wali Allah karena Allah adalah
maula kita. Ya, maka kita adalah walinya. Kita yang dilindungi oleh Allah. Nah, agar bisa menjadi wali Allah di mana? Nomor satu enggak? Nomor satu enggak? Otomatis dia akan memaksimalkan ketaatannya kepada Allah. Yang kayak gini yang hanya bisa menjadi wali Allah. Masa iya seorang pemain kuat langsung jadi wali Allah? Enggak pernah terjadi itu. Orang yang menelantarkan sholatnya, orang yang membuka-buka auratnya, orang yang masih mau makan riba lalu menjadi wali Allah, mustahil itu akan terjadi. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, jika demikian, ini yang pertama. Siapa saja yang mengimani dengan sungguh-sungguh, siapa saja yang menyandarkan imannya kepada Al-Maula, Sang Maha Pelindung, pasti dia akan memaksimalkan ketaatannya. Nah besok ini bu, 2018, semua jenis keburukan di muka bumi muncul bersamaan. Bencana alam, petaka, musibah, kehancuran ekonomi, rusaknya sosial, moral, segala macamnya. Peperangan terjadi di mana-mana, kekisruan, kegaduan, chaos di mana-mana. Yang melindungi kita saat itu hanyalah Allah Al-Maula. Jika demikian, dari sekarang jadikan kita walinya. Gitu loh bu. Dari sekarang jadikan kita walinya. Agar kita layak dilindungi oleh Allah. Ketika orang-orang lain kalang kabut kemana-mana berserakan. 2018 tinggal hanya beberapa hari aja lagi. Sebentar lagi bu, ibu akan menyaksikan hari-hari yang sulit dalam tahun-tahun yang berat. 2018 bergerak ke atas itu makin berat keadaan hidup di dunia ini. Kalau ibu mau terlindungi, jadilah wali Allah. Hah, ibu? Ini syarat yang, bukan syarat ya, ini yang terjadi. Faidah yang pertama kalau mengimani nama Al-Maula. Tapi kalau tidak, ibu hanya capek berdoa. Dikatakan capek berdoa, berpahala sih berpahala ya. Setiap berdoa kita pasti berpahala. Akan tetapi ibu, realisasi daripada doa ibu lambat dikabulkan oleh Allah akibat ibu juga tidak menjadi wali Allah menurut Allah. Menurut Allah. Jadi udah hapus ya. Apa syaratnya menjadi wali Allah kemarin? Waktu itu saya sampaikan dengan mudah. Hadisnya nih udah dicoret-coret pun. Ini hadisnya, hadis qudsi. Syarat menjadi wali Allah bagaimana? Iya, ini dia syarat menjadi Allah. Semua yang Allah wajib-wajibkan dikerjakan. Yang wajib dikerjakan, dikerjakan. Yang wajib ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan. Kemudian semua yang sunat-sunat, kita harus continue mengerjakannya. Kita harus komitmen mengerjakannya. Semua yang sunat-sunat. Mulai dari yang remeh-remeh. Sampai kepada yang kuat-kuat. Yang remeh-remeh itu contohnya apa? Cuma sunat-sunat. Makan dengan tangan kanan. Menutup mulut ketika menguap. Masuk dengan tangan kiri ke dalam WC. Sampai kepada bersiwak. Sampai kepada menahan ketika akan tataup. Ketika akan menguap kita tahan. Kan remeh-remeh tuh. Mengerjakan sesuatu dimulai dengan yang kanan. Membaca bismillah segala macamnya. Remeh. Sampai kepada yang hebat-hebat. Tahajud. Duha. Sampai kepada yang hebat-hebat. Sunat-sunat. Kuasakan. Ya, kuasakan itu. Istiqomahkan. Jadilah kita wali Allah. Kan begitu. Kalau seseorang sudah menjadi waliku kata Allah. Maka jadilah matanya melihat adalah penglihatanku. Begitu tidak? Jadilah tangannya yang bergerak berbuat adalah tanganku. Jadilah kakinya yang melangkah bergerak adalah kakiku. Siapa yang mengganggunya, aku umumkan perang kepadanya. Masya Allah. Itu jadi wali Allah. Nah untuk jadi wali Allah memerlukan dua syarat tadi. Semua yang wajib-wajib kerjakan. Yang wajib dibuat, yang wajib ditinggalkan tinggal. Ya. Nah, kemudian yang sunat-sunat. Gitu ya. Jika itu sudah dikerjakan, ini yang dimaksud dengan faedah pertama dari mengimani dan mentauhidkan nama Al-Maula. Sekarang, Bunda Mubarak, siapa pelindung kita? Al-Maulana. Maulana adalah Allah. Adakah rasa cemas muncul? Seharusnya tidak pernah ada. Karena Maulana. Apabila kita memaksimalkan ketaatan kita kepadanya, Allah akan tenangkan hati kita di mana saja kita berada. Maksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat menjadi wali Allah seperti yang sudah diuraikan langsung oleh Allah di dalam hadis qudsi yang tadi kita bedah. Baik, ini yang pertama. Lanjut, Bu. Sehingga dirinya tidak melanggar perintahnya dan mendustai firman-Nya. Naam.
yang menetapkan bagi Allah apa-apa yang telah ditetapkan untuk dirinya dan oleh Rasulnya berupa nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Bu, menurut ibu, pakaian ibu sekarang ini sudah syar'i kah? Sudahkah syar'i? Sudah. Sudah syar'i, alhamdulillah. Karena ibu tidak ngetat pakaiannya, tidak tipis sehingga menampakkan bagian pakaian di dalamnya, ya, dan juga tidak menutup aurat, kan sudah syar'i ini. Tetapi bu, bagi seorang wali Allah, dia akan lebih tingkatkan lagi. Bahkan ketika dia mengangkat tangan begini, tidak ada yang boleh bagian ini kelihatan. Hah? Ketika bagian ini kelihatan, wali Allah tidak akan mau. Dia langsung malu kepada Allah, karena ini adalah aurat. Yang bukan aurat itu cuma sini. Maka hanya ini saja. Kalau begitu, dia akan pakai apa-apa yang bisa membuat ini terjaga. Kami nalah gaya-gaya, kok bau Ustaz, ialah menopaus kateh. Enak masalah doh. Ya, enak masalah doh. Macam bunda kami ini, ya. Mau terbuka, mau deko, enak ada masalah. Karena memang Allah sudah menyebutkan, tidak lagi berdosa. Bagi wanita-wanita yang sudah macam ibu-ibu, ya. Tapi yang muda-muda, yang masih berminat laki-laki melihatnya, maka tentu saja yang seperti ini aurat sebagai wali Allah dia harus ketat menjaganya. Dan seorang suami yang tidak ada yus wajib memperingatkan istrinya terus. Seorang suami yang tidak ada yus wajib memperingatkan terus istrinya. Awas deh, tangan kamu itu terbuka. Ya, suami harus ingatkan. Ketika mau keluar istrinya diceknya dulu. Ini kalau saya nanya suaminya ada di dekatnya, ada di rumahnya. Taib, awas deh, kamu gak boleh pakai lipstick. Dek, kamu tidak boleh berdandan wajahmu. Karena yang menikmati orang lain. Ya, ini seorang suami berhak menyampaikan itu. Bukan tidak boleh berdandan. Tetapi berdandan itu hanyalah untuk suami. Kita sudah belajar 300 dosa-dosa besar kan? 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Salah satunya adalah malas berdandan untuk suami. Tapi suka berdandan ketika keluar. Asal mau keluar, dandannya pasti keren. Pakaiannya bagus, rapi, bersih, ya. Sudut bibir ke sudut bibir itu jelas bentuknya gitu seperti apa. Dibuih ke pena hitam dulu. Ya kan? Ya, itulah. Masya Allah. Dibuat bu. Kau ada jerawat, kau asa tabah, dibuat supaya tidak nampak. Ini cara-cara wanita jahiliyah mempertontonkan kecantikannya kepada orang lain. Padahal untuk suaminya. Kalau keluar, biarlah orang jadi tidak minat melirik kita. Kalau ke dalam, buat suami kita betah dan nyaman di dekat kita. Mesti begitu. Itu wali Allah. Wali Allah standarnya adalah bagaimana Allah selalu ridha kepada saya, Allah selalu tersenyum melihat saya. Baik. Selanjutnya faedah yang terus bu. Ini adalah keharusan hamba dalam hadapan Allah melalui namanya Al-Maula. Ini adalah keharusan hamba. Harus keharusan seorang hamba. Dan orang akan mengagungkan Allah sebagai Al-Maula, Sang Maha Pelindung. Gak mungkinlah Allah akan melindungi hamba yang sering membuat Allah kesel. Gak mungkin seseorang jadi wali, waliullah, sementara sering dia membuat Allah menjadi kesel. Kecewa Allah melihat hambanya, ternyata rasa takutnya kepada Allah jauh lebih kecil daripada takutnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kecewa. Gak mungkin orang macam ini akan menjadi wali Allah. Kalau dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melambatkan perlindungan itu datang kepadanya. Maka jangan salahkan, ba kok lambek bana Allah menolong ambo ko, ba mako lambek bana Allah melindungi ambo ko. Dek karena awak lu menjadi wali Allah lah. Yang menjadi wali Allah lah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faedah yang kedua, manfaat lain. Manfaat lainnya akan diperoleh seorang hamba dari pengesaan namanya Al-Maula adalah ia bertakwa kepada Allah dengan cara menjaga amanat atau bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang diamban. Seorang suami pemimpin kata Rasulullah untuk seluruh keluarganya. Seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya dan harta di rumahnya. Bu, wali Allah setelah mengimani nama Al-Maula, Allah sebagai Sang Maha Pelindung, dia pasti
Ini faedah yang akan muncul adalah dia pasti akan bertakwa kepada Allah dalam urusan amanah. Kenapa wanita tidak mau lagi chattingan dengan laki-laki manapun setelah dia bersuami? Atau setelah dia pun ditinggalkan suami? Dia sudah tidak punya suami, tapi dia mau tidak mau chattingan dengan laki-laki manapun di luar sana. Karena dia tahu dan dia bertakwa dan dia menjaga kehormatannya. Bukankah ciri wanita soleha itu kena? Adalah menjaga kehormatannya. Wanita yang dipersilahkan masuk surga duluan nanti. Lalu dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ada empat ciri wanitanya. Salah satunya adalah yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluannya. Walaupun dia sudah tidak bersuami, walaupun dia suaminya jauh, gak ada yang lihat. Tapi coba lihat, di zaman jahiliyah ini suami dan istri kadang-kadang malah tukaran. Na'udzubillah. Suami istri tukaran. Coba dicipin beberapa malam, kurang ajar. Orang beriman pasti tidak akan melakukan itu. Bagi mereka adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Sesuatu yang sangat menjijikkan. Ibu-ibu, semoga Allah SWT melindungi suami-suami ibu. Semoga Allah melindungi anak-anak bujang ibu. Semoga Allah melindungi anak-anak gadis ibu. Dan semoga Allah melindungi ibu-ibu semua dari tergelincir pada perkara yang tidak menjaga amanah terhadap apa yang sedang ibu pimpin. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Dalam artian, amanah-amanah harta yang ditinggalkan suami, rumah yang ditinggalkan suami. Jangan masukkan orang-orang lain ke dalam rumah itu. Jangan masukkan tetamu yang suami sudah berpesan dia tidak boleh datang ke rumah ini, lalu kita masukkan dia, mentang-mentang suami kita tidak ada. Walaupun itu keluarga kita sendiri, enggak boleh kata suami, maka tidak boleh. Itu yang menjaga amanah. Al-Maula Maha Melihat. Makanya seorang wanita dipanggil oleh emaknya yang sedang sakit di zaman Rasulullah, yang baru saja menikah dengan seorang lelaki sahabat Nabi. Sahabat ini dipanggil berjihad, mendampingi Rasulullah pergi berjihad. Ketika dia ditinggal di kota Madinah, datang utusan dari emaknya bahwa mak sakit, dia harapkan kamu bisa mendampinginya selama sakit di kampung. Wanita ini berkata, saya tidak bisa, suami saya sudah berpesan saya tidak boleh kemana-mana sampai dia pulang. Maka tunggulah suami saya pulang, nanti saya akan melihat mak. Ketika maknya sudah sangat berat sakitnya, mulai mengigau-igau menyebut namanya, datang lagi utusan itu. Dia masih mengatakan dengan hati yang sangat berat, air mata yang mulai menetes, berkata, minta maaf, saya tidak bisa datang melihat mak. Bukan saya tidak sayang pada mak, sangat sayang, tapi inilah amanah suamiku. Coba lihat, amanah ya. Dia bertakwa kepada Allah dalam bentuk menjaga amanah. Inilah amanah suamiku, agar aku tidak kemana-mana, tidak keluar dari kota ini sampai dia pulang. Ketika emaknya sudah menuju sakarat, datang lagi utusan itu. Jadi kalau ibaratnya dari luar kota Madinah, hanya dari Sarilama ke Taikumbuh, kan sebentar cuma itu. Jadi emakmu sudah sakarat. Sakaratul maut, makmu mau betul-betul inilah kesempatan terakhirmu bisa duduk bersamanya, mendampinginya, melepasnya. Anak satu-satunya cuma dia. Dengan air mata yang lebat, wanita ini tak berkata, suamiku belum pulang. Masya Allah. Akhirnya pulang balik meninggal maknya. Jadi buah bibir yang busuk wanita ini di lisan kampungnya. Ya. Anak cilaku, anak kurang aja, anak duraku, anak takutua, anak bla 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 bla, macam-macam lah dilafazkan tentang dia. Tahukah ibu-ibu yang kami muliakan, pulangnya Rasulullah, sampailah berita ini ke telinga beliau. Dan beliau berkata, telah dikabarkan kepada aku bahwa ibu itu berkat punya anak yang menjaga amanah ketaatan kepada suaminya. Ibu ini dimuliakan oleh Allah, dia diletakkan di taman surga sambil menunggu kiamat. Masya Allah, begitu kan? Ini Al-Maula, Sang Maha Pelindung. Orang yang meyakini nama Sang Maha Pelindung itu adalah Allah. Apalagi ini 2018, kebutuhan kita dengan perlindungan Allah itu maksimal, kebutuhan yang sempurna. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan awak besok godoh. Tidak ada orang yang akan menjaga awak besok godoh. Indah dari keluarga kita. Al-Maula, hanyalah Allah
yang akan melindungi kita. Jika demikian, tolong dong amanahnya. Dari sekarang, bertakwalah kepada Allah dalam urusan amanah. Taib, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sana'a li ahadikum khadimhu ta'amah, thumma ja'ahu bihi wa qad waliya harrahu wa dukhanahu, falyuq'idhu ma'ahu falyakul. Fa in kana ta'amu masfuhan qalilan, falyadh' fi yadihi minhu uklatan aw uklatain." Sebelum baca terjemahannya, Bu, budak di tangan kita itu amanah enggak? Oke, selama ini kita tahu amanah itu cuma anak. Yang kita tahu amanah itu cuma anak. Ketahuilah, yang amanah itu semua yang ada dalam tanggung jawab kita. Orang tua kita yang sudah tua-tua kedua-duanya, itu juga amanah bagi kita. Anak-anak kita adalah amanah bagi kita. Rumah adalah amanah, titipan adalah amanah. Ya, termasuk pesan-pesan suami untuk kita adalah amanah. Kalau kita punya budak, maka dia adalah amanah. Pembantu amanah untuk kita enggak? Enggak. Dia pekerja. Ya. Itu bisa kita lepaskan kapan saja. Dalam artian dia tidak termasuk dalam pikulan beban kita. Kewajib kita untuk memikuli hidupnya enggak. Tapi kalau budak memang amanah di tangan kita karena dia milik kita. Pembantu kan bukan milik kita kan? Tapi budak milik kita. Maka dia adalah amanah. Coba lihat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan terjemah hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian dibuatkan makanan oleh pembantunya, lalu ia membawa makanan tersebut kepadanya, berarti dia telah merasakan panas dan aromanya, maka hendaklah. Ketika dia membuat masakan itu, atau ketika dia mendatangkan menghidangkan makanan tersebut, kata Nabi, tangannya merasakan panasnya daripada asapnya terhirup olehnya. Tercium aroma makanan itu olehnya. Lalu apa kata Rasulullah berikutnya? Maka hendaklah majikan mengajak pembantunya duduk bersama guna ikut merasakannya. Allah. Jangan sampai pergi pembantu, budak itu. Kamu duduk bersama saya. Temani saya makan. Dan kamu harus cicipin juga makanan ini. Begitu. Begini perbudakan dalam Islam. Dihormati bak keluarga. Betul tidak? Kita ke pembantu saja, kita gak mau kayak gitu. Pembantu selesai menghidangkan, maka dia pergi. Padahal kalau pengen punya pembantu, apa yang kamu makan harus budak ya budak. Apa yang kamu makan harus itu yang dimakannya. Dan makannya juga jangan sampai tersendiri. Ikut bareng dengan keluarga makan. Ini yang tidak terjadi. Tapi dalam syariat Islam begitu. Kalaulah orang tahu bahwa perbudakan bukanlah nista dalam agama ini. Karena perbudakan dalam agama ini justru memuliakan. Perbudakan di luar Islam memang menghinakan. Budak di luar Islam diperlakukan bak binatang. Tapi budak dalam Islam diperlakukan seperti keluarga. Kenapa perbudakan dihapus dalam Islam kalau memang begitu? Ya. Pertama, Bu. Perbudakan itu tidak dihapus dalam Islam. Ada namanya syariat fikih khusus yang berkaitan dengan perbudakan. Namanya adalah fikih dalam masalah ar-riq. Perbudakan berarti ketika fikihnya ada, syariatnya ada, itu pasti akan terjadi. Saat terjadi sudah ada undang-undang dalam agama ini yang mengaturnya, gitu. Ya, kapan seseorang boleh dijadikan budak? Kapan orang seseorang tidak boleh dijadikan budak? Kapan syaratnya budak diperlakukan begini? Kapan budak diperlakukan begitu? Kapan budak boleh dinikahi? Dan kapan budak boleh saja digauli tanpa harus menikahinya? Dan seterusnya, ada rambu-rambunya. Umpamanya, ini Aisyah istri saya. Ini bukan umpaman, ini asli istri saya. Jadi, beliau ini membeli budak di pasar karena diperlukan untuk membantunya di rumah. Membeli budak di pasar budak. Pasar budak itu kapan adanya? Di masa-masa perang itu ada itu. Masa-masa perang. Itu hidup tuh syariat itu. Sekarang kan alhamdulillah gak ada kan. Tapi di masa-masa perang, perbudakan itu kembali hidup. Dijual. Tawan-tawanan perang yang gak sanggup membebaskan dirinya. Keluarganya juga gak sanggup. Maka dia menjadi budak. Nah setelah itu dia dijual oleh pihak yang pokoknya dia ghanimah nih. Si yang mendapatkan ghanimah itu merasa gak butuh dengan orang ini. Lalu dijual. Oh saya perlu orang ini untuk menjaga kebun. Oh saya perlu orang ini untuk bercocok tanam, dia ahli, dia petani pokoknya kan. Oh saya perlu orang ini untuk menjadi ngajar membaca bagi anak-anak saya, maka dibeli.
Sudah pandai anak-anaknya semua baca, enggak ada gunanya lagi, dijualnya balik. Kayak gitu. Tetapi selama ada di dalam perbudakan tangan dia, dia wajib memperlakukan orang ini bak keluarga. Ya, disediakan kamar yang layak untuknya, pakaian yang pantas untuknya, makanan yang dia makan adalah makanan untuk budaknya. Diperlakukan ada rambu-rambunya begitu. Nah, sekarang Aisyah dia beli budak seorang wanita. Usianya masih 30 tahun. Untuk membantu urusan di rumah tangga. Saya ingin, dia kan sudah jadi milik dan milik harta. Dalam agama saya boleh menyetubuhinya ibarat saya memakai motor. Kapanpun, tapi harus dengan izin beliau. Jika Aisyah tidak izinkan, maka saya tidak boleh memakainya. Itu harus dengan izin beliau. Kecuali kalau saya ingin menjadikannya istri, syaratnya saya merdekakan dia dulu. Ya, Aisyah merdekakan dia, saya jadikan istri. Maka jadilah dia istri, sejajar posisinya dengan Aisyah. Paham ya? Tapi kalau tidak, saya minta izin. Aisyah kan lagi bulanan nih, iya, udah punya hajat. Ya udah dah, Aisyah izinkan udah dengan budak kita. Saya lakukan. Gitu, paham ya? Enggak, itu namanya nasa. Nasa itu adalah sebuah syariat yang berlaku ketika kondisinya wujud. Maka berlaku lagi syariat itu. Ya, ketika kondisinya tidak terwujud kayak sekarang, maka syariat itu sementara di off-kan. Ya, tapi tahun-tahun ke depan ini akan muncul lagi itu. Semoga Allah selamatkan ibu-ibu semua, jangan pernah jadi budak. Semoga Allah pelihara kita, jangan pernah kita pernah menjadi budak. Perbudakan itu sekali lagi baru terjadi ketika pihak ibunya Indonesia tidak sanggup membebaskan tawanan-tawanan perang Indonesia yang disuruh perang ke Australia, ibunya kan nggak sanggup. Maka di Australia mereka kalau sekarang kan di penjara kan? Enggak. Kalau di penjara itu menghabiskan dana mereka. Kita betul jadi budak bagi mereka. Sampai ditebus oleh Indonesia jadi budak, dijual-jualnya anggota TNI kita yang ketangkap oleh mereka itu jadi budak bagi mereka. Kecuali kita, negara kita berani menebus. Satu orang dia minta tebusan 5 miliar. Kan mahal tuh. Nah, baru dia merdeka. Makanya memerdekakan budak itu dalam Islam sangat dianjurkan, Bu. Sangat dihasung sekali. Siapa yang merdekakan seorang budak yang beriman, dijamin kakinya tidak akan pernah menyentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah menginjakkan kakinya di neraka Allah. Saking besarnya janji Allah untuk yang memerdekakan budak. Ya, kalau ada kesalahan sedikit melakukan zihar, memerdekakan budak, membunuh, melakukan memerdekakan budak. Kemudian apa-apa kesalahan banyak diarahkan kepada memerdekakan budak. Itu pertanda apa? Islam tidaklah senang sebenarnya adanya sehingga dengan mudah Islam mengarahkan memerdekakan budak. Bahkan enggak ada sebab sekalipun masih dianjurkan untuk memerdekakan budak. Ya. Lanjut Bu, terakhir. Namun jika makanan tersebut sedikit, tidak cukup jika dimakan bersama, maka hendaklah ia memberinya satu atau dua suap. Iya, yang demande. Kabuda apa mode itu, makanan sakit teknya. Tidak cukup untuk berdua doh. Ah, berilah dia satu atau dua suap. Biarnya menginyam. Kalau nyonulak, Pak, itu sudah terserahnya. Tidak, Pak, terima kasih, Pak. Ibu, terima kasih banyak, ya. Awaklah kenyang. Awaklah menginyam dulu tadi dulu. Itu. Ayo cilaku. Ila inyong inyam dulu makanan awak. Ah, kenapa demikian? Ini bentuk amanah, Bu. Apapun saja amanah kita, apakah amanah memimpin sebuah negara? Apakah amanah memimpin sebuah kecamatan? Atau amanah memimpin satu keluarga? Coba baca hadis di bawahnya. Masya Allah. Perhatikan Bu hadis di bawahnya. Jangan sembarangan ya. Sementara itu kepada budak, apalagi kepada pembantu. Apalagi kepada para pembantu. Terus. Ya Allah, siapa saja yang mengemban amanat untuk mengurusi suatu urusan umatku, lalu ia mempersulit urusan mereka, maka sulitkanlah urusannya. Dan siapa mengurusi suatu perkara umatku, lalu ia mempermudah urusan mereka, maka permudahlah urusannya. Allah, ini doa Nabi Muhammad. Siapa saja yang mengurus suatu urusan dari umatku, apakah skala negara, apakah skala kecamatan, skala provinsi, atau skala rumah tangga, ya, lalu dia berlaku lemah lembut, berlaku baik kepada yang diurusnya, ya Allah, berlaku baiklah kepadanya.
lembut-lembutkanlah dia, sikapmu kepadanya Allah, luaskan rezeki dan rahmatmu untuknya. Tapi bila ia kasar, bila ia mempersulit, bila ia membuat beratnya beban-beban bagi orang yang diurusnya, ya Allah, maka persulit jugalah hidupnya. Dan kasari jugalah nasibnya. Ini doa Nabi Muhammad. Dan doa ini pasti berlaku untuk seluruh pemerintahan seluruh dunia yang berlaku jahat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi kita di keluarga. Orang tua, ayah, bunda yang kasar pada anak-anaknya, maka Allah akan kasari pula. Hidupnya akan dibuat oleh Allah kasar. Akan dibuat Allah sulit hidupnya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia akhir pembahasan tentang Al-Maula, Sang Maha Pelindung. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada pertanyaan kah? Silakan diajukan pertanyaannya. Alhamdulillah tidak ada, maka berarti semuanya sudah paham. Nah. Tapi pakainya yang sama. Bagaimana kalau jilbabnya yang dipisahkan? Nampak telinganya. Itu belum syar'i namanya tuh. Yang syar'i itu kan menutup. Nah, itu belum tertutup, masih nampak ba'a mode telinga barang kadang sekarang lebar jin lebar itu kita kan nampak kan. Ah, wah aduh antiang-antiangnya nampak dari jilbabnya, hanya pakai antiang-antiang. Bahkan beranya warnanya apa warna merah nampak lo tembus dari punggungnya. Itu namanya bukan pakaian syar'i, pakaian syar'i itu kayak gini. Tebal semua ini pakaian syar'i namanya. Saya terangkan pun perbedaan itu, saya khawatir lupa lagi nanti. Kan itu masalahnya kemarin. Sama dengan saya menjelaskan Ghaffar, Ghafur, Tawwab, Afu, ya kan? Sudah berkali-kali saya jelaskan. Saya tanya lagi kemarin, semuanya diam. Ayo Bu, apa Bu? Diam. Apalagi saya jelaskan beda antara Maula, Hafiz, Al-Mu'min, Assalam, apalagi An-Nasir, kan begitu kan? Ketika saya jelaskan, itu akan jauh lebih mudah hilang lagi. Jadi privat aja lah ya, privat aja, karena ini memang apa? Istrinya Ustaz Zul, privat ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.